إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Hadirin para jemaah Masjid Al-Istighfar yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah akhirnya sepekan kita menunggu, tibalah saatnya kita kembali dalam keadaan sehat dan berbahagia dapat meluangkan waktu bersama-sama melaksanakan ibadah suci, ibadah sakral yaitu salat Jumat secara berjemaah di masjid mulia dan tercinta ini. Moga-moga kehadiran kita di tempat ini menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia, beliau adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun dan membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman keilmuan yang kita rasakan seperti sekarang ini. Hadirin jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Sebagaimana biasa, khatib tidak akan pernah bosan karena ini merupakan satu instruksi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam ini, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin jemaah yang berbahagia rahimakumullah. Untuk dapat merasapi dan memahami secara mendalam materi yang khatib sampaikan pada kesempatan ini, khatib sedikit akan menyampaikan syair-syair yang sudah khatib susun beberapa saat sebelum khatib naik di atas mimbar yang terhormat. Jangan berbuat kerusakan dengan mulut, kaki, dan tangan. Sungguh itu suatu kezaliman dalam hidup dan kehidupan. Lihatlah dalam kenyataan terjadi banyak kerusakan. Laut udara banyak pencemaran. Pohon ditebang sembarangan. Akhirnya terjadi kebanjiran. Tanah longsor membahayakan. Aneka penyakit-penyakit bermunculan. Akhirnya banyak memakan korban. Semua itu dari setan yang membisikkan kejahatan. Jangan sampai diperturutkan. Akhirnya terjadi kerusakan. Itulah setan dengan rayuan akan terus menggelincirkan umat manusia dalam kejahatan, kerusakan, dan kehancuran. Setelah kita mendengar konten syair ini, sedikit kita dapat gambaran bahwa ternyata kehidupan di dunia ini banyak mengalami suatu kerusakan disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Baik itu yang bersumber dari mulutnya, kaki, dan tangannya. Tiga sumber kerusakan inilah yang banyak mendominasi kerusakan-kerusakan yang ada di atas muka bumi ini. Hadir jemaah sekalian berbahagia. Kita sebagai umat manusia telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi yang begitu indah, subur, dan banyak kita menyaksikan di Indonesia terutama.
aneka nikmat-nikmat besar, udara yang bersih, pantai-pantai yang indah, gunung-gunung tinggi menjulang, hutan-hutan, tanaman-tanaman, pohon-pohon, semua ini alangkah indah dan luar biasa diberikan oleh Allah SWT kepada kita semuanya. Maka sebagai umat manusia, wajib kita mensyukuri dan kita gunakan nikmat-nikmat yang telah Allah bentangkan di bumi Indonesia ini terutama. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kita jaga dan kita rawat. Jangan sampai oleh karena kita mengikuti ambisi duniawi, oleh karena ada kepentingan-kepentingan sesaat, oleh karena ada suatu kebencian dan kepentingan-kepentingan jahat lainnya, maka menyebabkan Indonesia kita cinta ini hancur lebur porak-poranda. Hadirin jemaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Akibat keserakahan manusia, tidak pandai menjaga hal-hal yang dapat menghancurkan kehidupan kita, tidak pandai menjaga mulutnya, tidak pandai menjaga lisannya, tidak pandai menjaga kakinya, tangannya, maka menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan di mana-mana. Mereka dengan sembarangan menebang pohon yang sangat penting artinya untuk sirkulasi pembersih udara, untuk kenyamanan dalam kehidupan kita, untuk bernaung, dan untuk tempat berlindung hewan-hewan dan burung-burung. Tetapi oleh keserakahan manusia saat ini, banyak sekali pohon-pohon yang ditebang di mana-mana. Dan juga pohon-pohon yang ada di hutan juga terjadi penebangan secara liar. Bahkan sengaja dibakar sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem yang mestinya dijaga. Akibat penebangan liar yang dilakukan oleh manusia, manusia tidak bertanggung jawab. Akhirnya sekarang ini, saat ini kita merasakan betapa panasnya kehidupan. Dan ini mestinya kita bersama-sama untuk menghentikannya. Jangan sampai penebangan-penebangan ini akan terus berlanjut dan pasti akan berakibat fatal pada akhirnya. Akan terjadi longsoran yang dapat menimpa rumah warga dan dapat merusak kehidupan di lingkungannya. Juga akan terjadi banjir yang akan merajalela di tengah-tengah kita. Adanya pohon-pohon ini adalah menjadi sumber kehidupan untuk menjaga kekuatan bumi yang Allah telah amanahkan kepada kita. Juga untuk menyimpan air yang bersih dan jernih sehingga dapat difungsikan ketika terjadi kemarau panjang. Hadirin jemaah sekalian berbahagia. Belum lagi kita melihat limbah-limbah dan sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Limbah-limbah tersebut mengalir ke lautan sehingga banyak sekali ikan-ikan yang tercemar keracunan akibat limbah-limbah yang dialirkan dari sungai-sungai yang ada di tengah-tengah kita. Kita jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Kalau kita mengatakan hanya membuang puntung rokok umpama atau satu buah kertas, kalau semua berpikir seperti itu, semuanya membuang sampah sembarangan walaupun satu biji, satu buah, maka itu pun bisa menyebabkan terjadinya penumpukan limbah yang bisa menyebabkan kemacetan dalam aliran-aliran air yang mesti lancar. Sehingga begitu hujan tiba, maka terjadilah banjir yang ada di sekitar kita. Oleh karena para jemaah sekalian, kita sebagai hamba Allah yang diamanahkan untuk hidup di dunia ini, mari kita bersama-sama memulai dari diri kita, baik itu di lingkungan rumah maupun di sekolah kita, untuk menjaga kebersihan lingkungan kita,
menjaga pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang sudah ditanam dari sejak dahulu kala. Karena yang namanya pohon, ketika pohon itu ditebang, maka lama sekali untuk dapat tumbuh besar seperti yang kita harapkan. Dan kenyataannya para jamaah sekalian, bahwa terjadinya kerusakan demi kerusakan yang ada di muka bumi ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam salah satu surah, itu adalah karena ulah tangan manusia yang tidak terkendali. Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Semoga dengan akibat buruk itu mereka kembali pada jalan yang lurus. Allah SWT menampakkan akibat ulah tangan manusia terjadilah kerusakan-kerusakan, baik itu di darat maupun di laut. Kenyataan ini Allah SWT mengizinkan terjadi kerusakan agar manusia itu berpikir bahwa akibat-akibat tangan-tangan jahil manusia justru akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Juga dalam ayat lain, Allah melarang keras kita untuk berbuat kerusakan. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas ayat 77. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Inilah ajaran Al-Quran. Sangat mewanti-wanti kepada seluruh umat Islam, umat manusia, agar jangan berbuat kerusakan betapapun kecilnya itu. Hendaknya kita dapat menghindarkan diri, meminimalisir kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan akibat ulah tangan kita sendiri. Karena pada akhirnya kitalah yang akan rugi, kitalah yang akan celaka. Karena kejahatan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. InsyaAllah, melalui sekolah ini kita bergaungkan bersama-sama untuk menjaga kehidupan yang ada di tempat ini. Dalam hubungan-hubungan kita, kita jaga ucapan kita, sikap kita. Jangan sampai rusak hubungan dan sikap hubungan-hubungan kita kepada sama manusia. Oleh karena mulut kita yang tidak bisa terjaga, dengan seenaknya membuli, memfitnah dan menghina saudara kita, ini pun termasuk dapat merusak kehidupan kita. Juga kita jaga aneka pohon dan tanaman yang sudah tersedia di tempat ini. Karena tanaman tersebut besar subaksinya untuk kesegaran dan kebersihan lingkungan kita. Di samping itu, pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang ada, mereka berzikir dan mendoakan kita agar kita hidup berkah dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan merusak alam yang ada di sekitarnya, sebenarnya sumbernya adalah dari setan. Setan adalah sumber utama membisikkan perkataan-perkataan manis dalam hati kita, seolah-olah itu baik, padahal sesungguhnya setan itu menjebak kita untuk berbuat kerusakan dan kehancuran di atas muka bumi ini. Allah menjelaskan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kata-kata manis dalam dada manusia. Yang namanya setan pasti akan membolak-balikkan keadaan. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, yang pantas dikatakan tidak pantas, tidak pantas dikatakan tidak pantas dikatakan pantas, demikian seterusnya. Dan saking kerasnya perjuangan setan ini, tidak pernah tidur, tidak pernah berputus asa untuk menggoda umat manusia
agar mereka berbuat kejahatan dengan merusak apapun yang ada di dunia ini. Mereka menggoda kita dari segala arah, dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Kalau tidak mampu digoda dari depan, mungkin dari belakang. Kalau tidak mampu digoda dari kiri, mungkin dari kanan. Itu sebabnya. Mengapa ketika kita berbuat baik, begitu berat rasanya? Untuk sekedar sholat saja yang hanya 5 menit, begitu berat rasanya. Karena setan akan menghalang-halangi kita, jangan sampai kita berbuat kebaikan. Demikian juga ketika kita membaca Quran, betapa beratnya dan betapa susahnya kita. Karena memang setan pasti akan menghalang-halangi kita agar tidak beribadah, berbuat amal soleh. Tetapi kalau urusan yang mungkar, yang durhaka, setan itu tidak akan menghalang-halanginya, bahkan akan menyuruhnya agar kita mengikuti jalan-jalan yang sesat. Karena setan itu, mereka semuanya berkeinginan dengan dendam kesumatnya untuk menggelincirkan umat manusia, menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus. Sehingga setan tersebut memiliki teman yang sebanyak-banyaknya di neraka nanti. Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan berkata, dengan sebab engkau menyesatkan aku ya Allah, aku akan bersumpah, aku akan berjanji untuk menyesatkan umat manusia dari jalan-jalan yang lurus. Oleh karena itu para jemaah sekalian, sadarlah ketika ada suatu perlawanan, suatu pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah, yakinlah itu dari setan yang ingin menjerumuskan kita kepada lembah-lembah kehancuran. Semoga kita semuanya dalam kesempatan khutbah Jumat ini menjadi suatu hal yang dapat mencerahkan dari khutbah Jumat yang khutib sampaikan ini, sehingga ini menjadi bekal kita untuk dapat menjaga diri kita, jangan sampai diri kita mengikuti ajaran-ajaran setan, sehingga kita terselamatkan dari keburukan-keburukan yang kita lakukan demi menjaga kestabilan ekosistem dan menjaga hal-hal yang baik yang ada di tempat-tempat kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samul 'alim.